Menyambut 1 Muharram tahun baru 1445 Hijriah, Yayasan Kiai Ageng Giri Pondok Pesantren Giri Kusumo menggelar Grebek Suro di Desa Banyumenang, Meranggen, Kabupaten Demak pada Selasa 18 Juli 2023. Acara tersebut dimeriahkan dengan arak-arakan air kendi, gunungan papa, dan tumpeng berkah kemakmuran yang diikuti oleh sejumlah organisasi. Grebek Suro merupakan tradisi untuk menyambut tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Acara tersebut dimeriahkan dengan arak-arakan 40 air kendi, gunungan papa, dan tumpeng berkah kemakmuran yang dibawa oleh sejumlah anggota organisasi seperti Angkatan Muda Giri Kusumo, Perangkat Desa Banyumeneng, Pengurus Nahdlatul Ulama beserta lembaga dan banomnya. Usai proses kirab, tumpeng dan air kendi menjadi rebutan warga sekitar yang mencari berkah. Wakil Kepala Pesantren Giri Kusumo Muhammad Hanif Maimun mengatakan, air kendi tersebut merupakan air mujahadah yang sudah didoakan sehari sebelum dilaksanakan arak-arakan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa maksud dari 40 kendi yang berasal dari tanah liat adalah sebagai pengingat untuk manusia bahwa manusia terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah nantinya. Ya, air kendi itu memang jumlahnya ada 40. Itu sebagai simbol, kendi itu memang sebagai simbol bahwa berasal dari tanah, manusia dulu berasal dari tanah juga akan kembali kepada tanah. Kemudian isi dari kendi tersebut itu berasal dari air berkah kasepuhan sumur Sembah Buyut Muhammad Hadi yang pertama kali dibuat bersamaan dengan Masjid Giri Kusumo yang ada di samping masjid. Kemudian sebelum dikirap, itu malam sebelumnya sudah dibacakan mujahadah bersama-sama oleh segenap Dewan Guru yang ada di pesantren Giri Kusumo dan juga Yayasan Kiai Ageng Giri. Sehingga harapannya nanti bisa bertawasul mendapatkan berkah untuk semua. Berdasarkan pantauan tim liputan Kuasa Kata, warga sekitar yang ikut meramaikan kirab tersebut terlihat sangat antusias. Mereka yang ikut berebut gunungan sayur mayur dan meminum air kendi mengaku untuk mencari keberkahan. Dapat ini Mas Jagung sama Roti Mas. Ini Masnya dari mana Mas? Dari Pekalongan. Pekalongan, memang suka berebut ya Mas ya? Iya. Gimana Mas untuk acara hari ini Mas? Senang sekali, ramai sekali Mas. Ini dapat apa aja Mas? Ya, ada yang dapat uang. Kalau Masnya dapat apa? Dapat jagung sama roti. Oke, okay. Apa Mas? Enggak apa-apa. Mau cari berkah aja. Cari berkah. Sempat apa tadi? Rebutan juga enggak Mas? Ya ikut. Ikut juga. Dapat apa aja Mas tadi? Nanti dapat sayur-sayuran sama minum air kendi. Hafifah Nurhasanah melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah.